السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في كتابه الكريم لا إن شكرتم لا أزيد أنكم ولا إن كفرتم إن أذى بلا أما بعد المكرمون بارو برياي بارو يايي البيت شهيب البيت Mempelai berdua yang berbahagia, puji syukur datang Allah sakit kepanggih, kempal kanti keadaan iman Islam sehat walafiah, Salawat salamukio Kahaturakan datang junjungan kita Nabi besar Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Tuhan rumah negeri waktu mundang guloniku kahati yang street pun pun ilingaken, mulai membuat kepanggih gulur langsung. Lek kirang sejino sampe ilingaken utawi injing sampe ilingaken ili ngaken. Mulai ndek wengi, kalau tunggu telpon, berarti nanti belas. Ditelpon jam kali ni kewa. Jam kali siang ni kewa. Pak Yai saat ini saya ngaji teng, berarti ni ke, acara nopo, mantenan, ya kapan, Gis, saat ini ke ini ke ngen. Jadi saat ini ke ini, ini jam kali ni kewa, berarti. Ya Allah ya Rasulullah, kula pas kata tamu. Iki ya apa? Are yo gumoten ngaji kabeh kula supir piambak langsung niki. Bismillahirrahmanirrahim budal wonten panjenengan kula Insyaallah. alhamdulillah nyampe ngriki. Para bapak, para sederek, njenenganipun dangun nggon Sampai pun dahar napa niki pun. <laughs>

Nopo ingkang dadi harapen, harapane bapak e ibune dados e, harapan ingkang dipun ijabah kali Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para sedherek ingkang kula hormati, didongaaken manten iki muga-muga jodhone langgeng donya akhirat. Allahumma niki penting mergo Banyuwangi niki alhamdulillah Jawa Timur juara dua angka pegatan. Inna lillahi wa inna ilahi roju. <tik> ya Allah. Nomor setunggal perceraian di Banyuwangi gara-gara ekonomi. Nomor kali gara-gara HP. <tik> Amula manten Muhammad Arif kali fufut lek duwe HP terbuka. Wong rumah tangga, pokoknya dua HP terbuka. Maksudnya ini, HP ini sing lanang diteluk sing wedok yo, keno. HP ini sing wedok diteluk sing lanang, yo, keno. Jangan tertutup, Boleh banyak perceraian ini, guru-guru SMS. SMS ini, Bu, singkatannya sarana menuju selingkuh. SMS sarana menuju selingkuh selingkuh nu bahasa Inggris itu de... nuk nyen bahasa Inggris itu de... nuk nyen kira, -kira bahasa Inggris itu paham belum sampai repot sekolah gak tutup gitu nih gitu. nama Inggris itu gak nyaut <laughs> <tuh>. Ya Allah, makanya kalau punya HP terbuka, Arif ambil fufu terbuka. Pamane mare Isa nunggu bareng ana SMS mlebu nang HP-ne Mas Arif. Fufut ya Mas, SMS to Mas. Jaban terus terang, dek. Iki biyen sak kelasambe aku waktu SMP. Are Ayu, tau seneng ambekku sak ki ronda arek iki, Dik. Jenenge yo apik, lu Endang Susulawati Hartati Riwayanti Impalawati Honda Susuki kawasake jadmine kulone dek. Terus saya ya Allah mas? Dek, di hatiku hanya ada namamu. Ngono sampai Satu-satunya orang yang ku yang di jagat raya ini hanya dirimu. Dek. Seandainya dada ini kamu belajar dua prak, tulisannya darah ini adalah fufu Kita nggih. Tulisane gede lho Fufut. Satu-satunya orang yang kucintai di jagat ini adalah dirimu. Bahasa usinge nggih. Siji siji si ne mong riko no ngati sun selawase separuh roko iki ya mong gangguri ka fufut jawab jari fufut sing ana hang bisa ngalangi niat iki masyota samudra sun arungi sing ana hang bisa ngalangi welas iki masyo ilang nyawa sun bilani terus si mas arip paran biain sun lakoni kang awet rumah tangga temenan iki sampean kerja lembur jam ros pengine bidugi bucu turu aja mbok guga pak sampean nunggu nang sampinge nang sampinge ndasek munie lambene sampean si jin si, sintine si, mung riko nongati nisu sing itu nglilir edan sampean iki jam loro bengi nyanyi ngono nyapa ini edan sampean cocok sampean nang ori ngono halo niki pertama judulne langgeng donya akhirat nggih penting sing sing pertama niki sing nomor kali singkat-singkat mawon pun niki pun suri Ya wajar pun sonten nggih. Nilepune jam 2 <laughs> nggih. Nomor kali didungakno manten Ini mugo muga enggal gadhah keturunan yugo lek jaler setri salihah, Allahumma amin. Arif fufut mencipta anak soleh soleh tidak semudah membalik dua telapak tangan bim salah bim dadi habrak kedabrak dadi boten Wah wow, banyak proses yang harus dilakukan bayi syafaat almarhum al, al niku ini blok agung kalih yuk butin kata apa? namung selikur sampai pun hey, itu namung selikur tapi yugo selikur ngalim ngalim kabe soleh soliha kabe Ria puh jama ahli mang waktu mbae syafatum bu tenate absen ngimami tahajud duha istiqomah ngaji istiqomah ngulang santri istiqomah padahal mboten gada sawah, mboten gada kebun, mboten gada tanduran jeruk, mboten gada tanduran buah semangka, melon, buah naga, mboten gada toko, coro mikir anak selikur, kudun tiap tiap dino adang patangi lo nih. Lemuru nih. Kerupu eh. Sambel eh. Lah telung lemper Laris likur nih. Lari nih. Umpung arekin yang jeluk sekolah, piro biaya nih. Lek arekin jeluk mondok, piro biaya nih logikanya buatin ketemu tapi karena real doi kiat anak selikur dadi kape, anak widwi loro mentak kabeh, <guluh> loro mentak karu ini selikur dadi kape, barbe ya hisam safaat niku raka adi inu ya hasim safaat adi imali ya amat kusari safaat ingkang almarhum al-makfurlah pun alim-alim pinter-pinter ono sing kuliah teng Amerika putune untuk sing kuliah teng Yaman sing Gus Munip niku sing bareng nyalo nyalon bupati niku nek nyalon napa teng kuliah teng Yaman LC Masya Allah, kuwi anak-anake alim-alim soleh saleh kabeh riado ngeten Makanya Mas Arif wufud lek kapan anak anake saleh saleh tak uru ilmu lek iki mbok lakoni insyaallah Arif lek kate kumpul ambek wufud wudu dhisik malek wudu moco surat yasin bing telu waki'ah bing telu ya fatah ya rozak bing, bing, bing tullor, ya hayu ya koyum bing sewu ya hanan ya manan bing sewu ya arhamar bing sewu sallallahu ala muhammad bing betong kenapa? kok ngamuk ya Subuh lagi marah ya. <laughs> ya Allah. Kusven, kusven. Kusven Mas Arif, fufut kusven fut. Lek dungane Kanjeng Nabi ngaten. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaithan wa jannibish syaithana ma razaqtana. Kata kumpul sampai sing saya minta dungo ini, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma janibna syaithan wa jannibis ma razaqtana. Lek gak aku lak nggih. Engko setelen kaset ya. Apal? Apal narif, apal narif. Lek gak temenan. Ana yang lebih cendhek. Bismillahirrahmanirrahim bedilin nasare. Sebagai usul alif Bismillah itu sih. Bapak meneh sampai manten nyari urus. Dungo tua malah ke apa lim? Manten nyari lah ada empat tingkatan. Lek boten tiga tingkatan. Tingkatan pertama pandangan hidup. Tingkatan kedua perjuangan hidup tiga tingkatan ketiga pegangan hidup tingkat ke keempat kenangan hidup gitu nggih gitu. kayak Mas Arif niki tingkatan pertama niki pandangan hidup pokok dipandang mesti hidup nggih makane ora usah dodo-dodo wiritane wis ya. no, donga -do. gitu, aja nggih rodo tuwa siti mulai perjuangan hidup golek gitu, jamu muter-muter nggih lek gak diperjuangno hidup-hidup ga nggih -hidup, -hidupnya. Gue <tansipan> tambah tue nemen mulai pegangan hi, hidup. Kadang dipegang ke hidup hidup. Sepuh temenan mulai kenangan <Ustukain> hi, hidup. kayak kenangan kenangan ayo siapa mana? Nasehat Mas Arifi mantan rezeki pandangan hi, Tungganya juga ada-ada, pokoknya bisa Bismillahirrahmanirrahim, api-apinya ya. Para bapak, para saudara yang ingin hormati, ingin saya cintai. Jadi, <coughs> rumi ini ku enteng tiang Persia, namanya Pak Nuh, dua anak wedok wayu anak ikur kursi jiwa itu apal Qur'an ke suki suki kebun anggur ini ratusan hektar. krono anak iki kursi itu, ayu pisan ge apal Quran sing kate njaluk ni kewatah lanang iki Pak waduh dadi sempurna lah. ayu apal Quran sugih cara arek lanang lanang suke sing kepencut senden lah nggih to apal Quran bisa. Beh jen. Sing njaluk niku mboten gemen-gemen niku. Anake -anak pengusaha, anake -anak menteri cara sak niki niki wis anae budi nur sing kate Pak Nun niki ragu. Takek nopo gak, takek nopo gak. Aku gak gule iku, aku gule. Yo opo keturunan gue? besok put calon putuku kui, Le urusan dunia aku bisa cukup, bisa cukup. Aku gule arah sing soleh. Lah. Setiap arah arah sing jalan lu diistihoroi buatan tempat, diistihoroi hasil buatan tempat. Puluhan sing jalan lu diistihoroi kafe, kau nasi tempat susah pak nuni. Anak aku tua yang bocu umur wis wayai. Arek teh niki ngomong ambek suwento dik. Aku tak nang kebon anggur nginep suwengi. Aku tak golek ketenangan dik, aku bingung mikirno anak sitok iki. Kok tak istihore jane sing tepak arek lanang iki. Aku golek anak sing bener, sing soleh, sing alibadah dik. Arek. Iya yes Mas. Paudal nang kebon anggur. Sing nunggu jenenge Mubarok. kebun anggur niku larane mboten nemen budak membantulah, budak enten juragan dugi niku gupuh mubarakne juragan Pak kabar-kabar monggo, monggo. mubarak aku tak nginep suwi pondoke resik ana pun kula pun monggo niki lega teng pondoke niku Mubarok, dalam juragan, cukup no anggur, sak dompol sing manis ya, kon ini. Oh, geng, geng, mendek mubarok, maneko juragan anggur ni, tertua setunggal, bismillahirrahmanirrahim. Pak, pak, anggur? Ya Allah, pok weki, mubarok, keneh. Aku lah perintah sing, sing lagi toh, kok kewacut. Wah tunjuk lagi. Juga nama neng, sing saya dompol mana sing lagi yang? Gih, yang kedua kalinya sak dompol pangga kecut. Pisan kas, ping telu pangga kecut tak pecat gue. Ojo nunggu anggur kuis, kurang ajar gue goblok gue. Ngamuk Pak Nun, juga yang nomor tiga Pak, derdik baru. baruk. Nih ke Pak Nun, sing kecutan. ngamuk Pakno. Mbarat kene. Engko lambimu ring kesono kabeh. Sesuk-isuk bali kok. Oh. Juragan, sak dereng kula ngrengkesi rasukan kula lan sak dereng kula wangsul kula tak matur sekedap apa. Menika lek matur niki jenengan tampi nggih monggo lek mboten nggih. Kula benjing tak medal sok ngriki, pancen kula sing sawah. Iya, ya, Pi. Kula nenggo anggur panjenengan iki Pak Pakno sampun 3 tahun. Sing kula eling-eling kalih panjenengan ngeten waktu niku. Mubarok anggurku iki rumaten jogonen jogonen rumaten operane sing apik. Cuma niku kalimate curakan, kalimate kula tulis. Openono jogonen rumatan sing api kulo tulis tanggalan dinten ini tiga kalimat nih maksudku ya apa? coba jenengan ambek nambahi setunggal mon kalimat ambek cicip cicipo noyole anggur iki. mungkin kalau sakit ngerasa no sing legi pundi sing kecut pundi lu gue telung tahun nunggu anggur gue gak tau nyuci biblas sepindah mon boten Masuk sing ceblok, boten wani, kuatir haram, jenengan boten ngidi ini niku. lho lho, lolo kare jujur mentare ki. Iklak mutiara yang tersembunyi kaya. Mutiara yang tersembunyi nang kebun anggur kaya. Ya Allah, dadi sepi sepisane gak tau nyicipi anggurku. Boten wani juragan walaupun anggur jenengan ratusan hektar, setunggal men kula boten wani nyicipi. Lek kulo nyicipi kuatir haram. Lek haram, yuk no polek kulo rumah tangga anak putun kulo binjing. Kulo kuatir keturunan ibutan saya. Kue gak situ, gak gak situ tak pecat, gak situ tak pecat, gak situ tak pecat. Nangkini aja Le. Rumah tenang guruku, gak curahkan. Peh Pak Noisu isuk balik ngomong apa yang itu dek. Kira dek, lu gue Dalam mas, Kok serius, Mas? Ya. Judhone anake dhewe ketemu. Anake Gubernur Pundi. Anake Gubernur Pundi. Dudu anake Gubernur iki. Sinten, Mas? Mubarok sing jaga anggora awake dhewe. Mas, nopo kek istimewa Ahli ibadah, jujur awake dhewe. Ceritane pripun jujur? Cerita Pak Nun. Ya Allah, Mas. Nggih, Mas, wis saiki tugas sampean Lungguno anak isampen, omongono Lek juduni ketemu, jeningi mubarok Ibu ini luk dalem, kini kini, lunggu Duk Insya Allah, jari bapakmu Sesuk sampen tijap, nong Juduni ketemu Mubarok Sing jogo angkuriawa ediwi Telung tahun jogo angkuriawa ediwi Pendapatmu ya opo, duk Bu, bapak lek menika pancen sampun direstuni Bapak ambek Ibu kula sami nawaatana kula purun kula nderek ingkang kula arep-arep mboten wonten malih ridho Allah fi ridhol walidain wasukhtullah fi Allah nang wong tuwa loro murkanya Allah nang wong tuwa loro kula padu ridho panjenengan menawi panjenengan pun ridho niku inggih mangga netes ilu alhamdulillah anakku gelem ah bijang diundang no tonggo-tonggo selametan diijab no, ambik, pak nun no, iki dapat setahun punya anak Abdullah jenenge lan anak lanang dijenengi Abdullah bin Mubarok. Abdullah bin Mubarok ini jadi ulama besar jadi waliullah anaknya eh, Pak Mubarok, sing nunggu anggur telung tahun gak ruh rasane belas. Ya Allah, nung, wah, uh, angel pak, patut sengit nih. Makir sari, gedang gak tau kirim namanya. Gedang lo gak tau kirim. liane ya nih hilang gedang ini. Ya Allah, nih, 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 nih guru satu hektar, buat ini cipi belas. Coba nak pemimpin kata ni, waduh, anggur rakyat di pangani dewi. Kita ke? Kita tidak tutup nak rakyat ini. Mula, monggo Mas Arif kali dik fufut nyuwun datang gusti Allah. Ben anak itu anak yang soleh solihah. Sesibuk apapun anda berdua, jangan pernah meninggalkan sholat lima waktu. Kunci sukses dunia akhirat ranking satu adalah sholat lima waktu syukur-syukur iso nambah tahajud iso nambah duha alhamdulillah gak iso pokok lima waktu ini cukup wapi wis saya pun pun nomor tiga terakhir terakhir nomor tiga didungak no muko muko rezekine kata halalan barokah Allahumma amin. Arif, Fufud, rezeki sing duwe Allah, sing ngatur Allah, nyedek onang gusti Allah, sampai urip karpe Allah, sing ngatur rezeki sampen yo Allah, pak sampai urip ika ono pak karpe dewi ika ono karpe gusti Allah, sampai ngatur urip sampen gak iso, Gete sampen lo bergerak tiap detik, ketik ini munyer tengawak nih, jantung sampen tiap detik sak ngeten jantung nih. sampen kan gak iso gerak nongetin lagi, sing gerak nongetin gusti Allah. Nggih, boten. Saya men urip tenger kene iki. Nggih karepe Gusti Allah, Pak. Kula urip tenger kok sami iki karepe Gusti Allah. Cara karepe kula, karepe kula. Kula niki mboten kepengin kok dadi anake -anak Pak Lajim. Bapak kula almarhum jenenge Pak Lajim, Muhammad Lajim. Cara karepe kula, kula kepengin dadi anake Raja Salman nggih, Pak. Karepe kula. Karepe kula nggih. Nggih. Tapi karepe Gusti Allah mboten ngoten, yok pripun malih gitu nggih. Nggih. Masya Allah Menung urip urib sing urib no gusti Allah Ngunuh ben urip terus Disiap no rezikini Sing nyap no ya gusti Allah Menung so cukup juku ayo pak ikhtiar Mangan sego Sego toko gabah, gabah toko pari Sampen nih setagai kaya pari Kayak gusti Allah sih gawin ini lah disiap no gusti Allah kita gitu, gini gitu tahu ambil tempe toko deli. Saya main kayak isom gak deli. Saya nggak deli gusti Allah. Bumi ini bumi negusi Allah. Banyu ini banyu negusi Allah. Ben engkau cerah kena sinar matahari, api parini, Yo sinar matahari kayak gusti Allah kita gitu, gih. Bu tidak isam main ono noy. yang kini menungso paling api loh. Paling api kerja yang menungso. Lo yang ngetut noteng sarongan, ono cikar nih sapi sitok, singgo cikaru, Betul kayu tumpuan, kayu bakar. Ya Allah, kulo membayang Noah boti, panas panas. Karena jalannya sempit, guys so nyalep mobil blok. Kulo takkan montang buri ini. Kira kira entuk eh, sak jam, mungkin kesel sapi itu mandek. Panas panas, beduk beduk. Tukang kursi mandap. Juga toyo tenggut, toyo teng peceren, teng timbo, tenggut. No sapi ini, kulo ngelus dodo. Ya Allah. Nggo kayu sak menuh dukure. Mestine ombelne sprit napa aku dawet ta Banyu tenggut to. Kula ngelus ya Allah rejekine sapi. Rejekine sapi banyu tenggut. Ora dawet mboten. Ora kok kapolah so, suket sithik suket. Ya Allah suket. So,

Kak, gak, gak kono apa apa gas ngibadah nang pangeran. Limang waktu cukup wis ya. Istiqomah limang waktu nang wong tua sing takdim. Walah sukses itu Berkah di pinggir. Allahumma amin. Bahwa sekarang memang rezeki rusak seret, ekonomi rusak seret, koro corona, ya wis lah. Corona niki di otak ambek akal gak ketemu bang, buatin ketemu. Makanya kalau diskusi ambek Polres, ambek Bupati, ambek Dandim, PCNU lah madep teng Muspida Rioyo dino nih kok diskusi panjang akhir sepakat Rio sepuluh dino kegiatan perekonomian dibuka kembali di Banyuwangi ini. Kalau ngomong tentang Polres, Pak sampai kapan Banyuwangi seperti ini Pak? Banyuwangi itu waktu waktu ini masih zona hijau tolonglah dibuka kembali kegiatan keagamaan tahlilan, yasinan manakiban solawatan mereka ngadepi virus corona gak cukup pak cuma di depan akal, di depan akal gak ketemu. Pemerintah wis ngelawan corona, teh petang itu seket triliun, 450 triliun, sak triliun, sewu miliar, sak miliar, sewu juta, umpamanya tukododau, dawet. tiang sak serat ini selulup kuping kelebon cendol, cendol dawet, sak silit-silit, teman-teman ini. U pingin gitu, Ya Allah. Sampai kapan? Pak, coba juta de ambil akal. lagi buat ketemu akal, buat ketemu akal. Lek bersin itu membuat orang tidak tertular karena resian yang paling selamat negara itu Italia Di Eropa negara paling bersih itu Italia dokternya paling canggih. Kenapa Itali di sana ada pusat Kristen terbesar sedunia, Roma, Vatikan itu menempat di Itali. Paus Paulus, tokoh Katolik itu menempat di Itali. Sehingga klub-klub sepak bola rata-rata menempat di Itali. Karena memang paling bersih senengane klub-klub sepak bola teng Itali ini. Ternyata Itali hancur. ake sing mati gara-gara corona. Lek bersih tidak jadi ukuran. Nyatanya Itali hancur. Gitu kan? Saya kira dibalik. Lek kemproh kotoran, gak tahu wisuh, gak tahu nggak masker, gampang tertular corona. Kudu nih sing mati di sini, wongi dan wongi dan pinggir rimbong loh. Gak tahu wisuh, gak tahu maskeran, gak tahu jaga jarak. Teng sasak lu gontor, gue jamin nih. Gue nggak wongi sampai saya gak matek matek sampai sana gini. Tambah sehat sama. Us kemproh-proh gak tahu nopo-nopo Kula ngomong tengah Polres ngoten niku nggih. Nggih, juta tak ambek akal gak ketemu Pak nggih. Makane kan huruf e corona kan 6 C O R O N A. C O R O N A. 6 huruf e. nya kan ceria maknanya. Ngadepi virus corona harus tetap ceria. Ceria aja susah, gembira terus ibu nusina separuh daripada sehat. Sedih, susah, separuh dari dapat penyakit. Wong susah imun kekebalan tubuh menurun, gampang kena penyakit. Makanya sampai melebur rumah sakit NU NO, ada tiga tulisan di sana. Senyum, salam, sapa. Senyum itu simbol kebahagiaan. Wong lek mesem berarti bahagia, bahagia. Senyum, salam, sapa. Pasien melebur rumah sakit NU, NO, dokter dan perawat harus senyum. Lek disenyumi, turun disuntik waras artinya. Tapi dokter ambil perawat metutur, Iki pasien mata di situ Karena imun kekebalan tubuhnya menurun ya. Gitu nggih, wedi, gitu nggih. Gitu, gitu. C ceria. Marek C hurufnya napa corona nih. O olahraga. Kudune olah olahraga. Ya untuk keringet lah. Gak perlu sampai nanti piga, sampai nang sawah macul sak jam untuk keringet iku olahraga wis. Ngarit golek suket untuk keringet, kena panas olahraga pun niku. O olahraga. Mantun ono. Uh, R, resik, resihan. Lek ojok ojo bupati, ojok koyo kapolres, iku wong desa gak paham. Ngangel-ngangel sulit dipaham. Kita cuci tangan sehari lima kali harus pakai sanitiser. Iku bingung wong awang. Munyo ngene lho, kowe wis wae nggawa wing. Iku melandang paham wong iki. Melandang paham, ngge toh nggih. Ngopo sanitiser das?

Mare R O organ tubuh yang terisi organ tuh tubuh. Mare O N nangis. Terakhir A Allah nangis. Oh datang gusti. Jadi menghadapi virus corona tidak ja, cukup dengan kebersihan cuci tangan, tapi kudu nyedek dumateng Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena yang mengendalikan corona Allah, yang menciptakan Allah, yang mengendalikan juga Allah. Leonok kiri ucul toko pemetuan rumah, kiri nyakot uong tek mati di ron mana di cokot mana wong itu mati kiri e itu ya sengit nang alas gak kena itu ya ora satu ya kiri eh ora usah kue moro ambil sing kiri ambil juragan mau. moro kiri mulu cul mata wong sak pirang pirang juragan ini nyelok cara si juragan brandy brandy jadi kiri eh brandy iki lewat nol tulangnya kambing kiri gue kue runnya di tulok juragan ini moro kiri e. nyoba pangan tulangnya kambing langsung di kandang mana aman sing duit corona lo gusti allah nangis orang gusti allah lek gusti allah sing merintah mau repot corona Ustadz gubal oh jombok cakot oh jombok cakot gue ngaliyo ngaliyo oh jombok cakot ini kalau tukang ngurik-ngurik pengajian nare gue enggak <laughs> enggak lengge sing mengendalikan gusti allah kok enggak kudu nih yo kebersihan dijaga karena itu memang perintah agama anato fatu minal bersih bahkan daripada i tapi nangis di mata Gustul. Akhirnya sepakat Rio Jolly Melastino dibukalah di Banyuwangi New Normal. Di awal dengan Kiai Sa Banyuwangi mengadakan halal bihalal di El Royal bersama Bupati, Polres, Dandim, dan Kejaksaan. Semua datang. Setelah seminggu berikutnya, Lura Sa Banyuwangi teng Jawatan pulos halal bihalal membuka kegiatan new normal normal itu waras new ini ku anyar waras anyaran mergondek ini hey, dan kehabisan. sama eh dan kabe ada Jumatan waktu Siti Corona Corona biasanya salaman ini song ini Bahasa nyu kangge wong mriki Mungkin bahasa basa nyu asing iki. Masjid dibangun, pondok dibangun, nyumbang. Nyum, kita, nyumbang. Ceblok sirahe dhisik nyungsep. lahir sikile dhisik nyungsang. Tabrak tekan mburi nyeruduk. tekanan telat diundang nyeruntul kayak kulon itu nyeruntul nih <laughs> kayak mau kelejang kelejing ya Allah ini kulah yang sakit kulah sampai <laughs> muka-muka walaupun saya kedik dah tambah ilmu sing manfaat barokah niat hajat sesuai bulbet muka-muka dipun ijabah kali Allah subhanahu wa ta'ala al-fatihah a'udzubillahimna syaitan iya kan abudu iya kan bismillahirrahmanirrahim alamin اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضنا بها من جميع الحاجات وتظهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أصل الخيرات في الخيرات في الحياة وبعد الممات بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما ربي هب لي من الصالحين ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بكرمتهم وامتنا في طريقتهم ومعافتي من الفتن ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشفاعة الفاتحة والله الموفق إلى أكوام الطارق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dihaturkan ribuan terima kasih untuk acara selanjutnya, penutup. Saya, sebagai pembawa acara, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wallah, muafiq ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.